Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Annyeonghaseyo. Dacehao. Berharap kita semua bisa mentaati pada masa pandemi ini untuk selalu melaksanakan protap. Apapun itu alasannya, protap itu adalah kembali untuk kita, untuk kepentingan diri kita sendiri dan keluarga kita. Baik, ini mau unboxing kembali. Nah, ini isinya bullhead hot shoe namanya, dengan jepitan. Belinya lumayan jauh di Jogja, Jakarta. Nama tokonya Maestor Jogja Kamera Aksesoris. Nah, lumayan jauh. Kenapa kita lebih jauh? Nah, pertanyaannya, apa di Jakarta nggak ada? Apa di Bogor nggak ada? Banyak. Saya memiliki alasan sendiri. Ketika saya melihat penjual-penjual ratingnya dengan urusan-urusan pembeli, di situ saya memiliki alasan. Walaupun jauh, saya beli yang jauh daripada yang dekat. Oke. Okay. Kembali pada hot shoe, ball head hot shoe nih. Oke, okay. Ball head nih, hot shoe tatakannya nih. Nah, ini gorilla, dak buang-buang aja ini, tidak memiliki kekuatan. Ini dari plastik semua. Kita taruh HP, maletot sana maletot sini, apa ini, buang-buang aja. Nah, jadi kita beli yang betul-betul bagus, ball head hot shoe yang dari besi, besar dan kuat. Dan banyak gunanya ball head hot shoe. Kita naruh kamera di sini. Ini tongsis. Kalau ini tidak bagus, kita berisiko HP kita akan jatuh atau meletot. Kemudian toh pemahaman. Oke. Ini kalau kita mau mengambil gambar dengan jarak jauh, kita gunakan ini. Ini panda sederhana, lumayan beratnya, lumayan hampir setengah kilo. Jadi jangankan ini, bawaan daripada tripod aja itu ini bisa meletot sana meletot sini karena tidak kuat menyangga ini, ditambah dengan HP di sininya, sangat berat. Jadi harus betul-betul memiliki alat yang bagus. Itu alasannya kenapa kita membeli ball head hot shoe. Di sini juga ada ball head yang seperti ini yang akan dibeli kembali ini. Di sini mungkin tidak kelihatan jauh, nanti akan dibikin shooting dekatnya di sini. Ini cukup kuat. Oke, langsung kita buka biar short waktu 3 menit. Oke. Mengingatkan kembali bahwa saya kreator daripada ICD Cara, tidak ada kontribusi apapun kepada penjual ini. Unboxing saya berusaha untuk apa adanya. Baik ya baik, buruk ya buruk. Bukan berarti saya, kalau jika memberikan pernyataan kalau barang itu buruk, saya buruk. Nah, bukan, saya nggak kasihan, bukan. Sebuah pembelajaran untuk semuanya. Karena ini sangat sering terjadi. Barang dikirim tidak sesuai dengan gambarnya, mengubah unit yang dikirim seenak hati dan seterusnya, kan. Nah, untuk itu saya mengunboxing selalu apa adanya. Jika pernyataan saya bagus, rekomendasi saya bagus, maka itu kembali kepada penjual itu sendiri, baik kepada dagangannya, sehingga dagangannya bisa laku lebih baik, lakunya dan segala macam ratingnya lebih baik.
Jika itu buruk, kembali juga kepada pedagang itu sendiri. Ya, negatif komen di situ, ulasan ya akan kembali. Maka semuanya bergantung kepada penjual. Pada dasarnya pembeli Indonesia itu baik-baik. Jika barang yang dibeli itu sudah sesuai dengan apa yang dia beli, dia akan senang. Dia pasti foto. Dalam urusan dia kasih foto bahwa barangnya bagus dan dia puas, senang. Pasti selalu. Adalah sebuah tanda tanya. Jika rating itu sangat bagus ribuan tapi fotonya hanya 4, aneh. Ya. Nah, apa indikasinya? Silakan evaluasi sendiri. Oke. Oke, kita buka cepat-cepat. Oke, sudah. Pop. Oke. Dua unit hot shoe. Oke, dua unit hot shoe. Lihat di sini. Apa tulisannya? UMCGGBK Tough Studio Mini Ball Head. Tough Studio. Saya kalau udah bicara Tough barang produksi Tough original, sangat senang karena kualitasnya sangat bagus. Artinya, nah, oke. Lihat Tough Studio. Wah. Terima kasih pelapak. Anda hebat. Rekomendasi untuk Anda. Ini ada perbedaan untuk yang agak murah sedikit. Ininya lurus. Oke, lurus sampai ke bawah. Perhatikan. Ada lagi satu macam. Di sini ada tekukan tinggi, agak ngecil ke atas. Itu kekuatannya berkurang. Ini lebih nyahot, lebih bagus. Oke, nah. Oke, barangnya bagus. Semua oke. Wah. Oke. Tentunya supaya awet ini dikasih minyak apa oli apa cerbi, kasih sedikit di sini supaya gesekannya itu tidak membuat dia baret dan tidak berkarat seperti itu. Jadi begitu perawatannya sebelum dipakai. Hebat. Jadi dua-duanya Tough Studio. Oke. Wah. Murah. Saya merasa murah, artinya saya sukses membeli produk di tempat yang tepat walaupun jauh. Ada ya, apa jepitan. Oke, jepitan tiga unit jepitan. Oke, kita lihat, saya lupa jepitannya incinya berapa, ukurannya WG27 Made in China. Oke, Made in China. Jepit. Buat kerja mau nyolder, mau jepit apapun bisa kita jepit, mau jepit jemuran kita, belilah ini yang banyak kalau mau jepit-jepit. Nah, ya. Murah. Ya kan? Sayangnya orang Indonesia belum bikin kayak gini. Masih dari China aja. Kapan Indonesia mau bikin? Heran. Sedih kita. Oke. Oke. Tiga unit. Ya kan? Kurang satu pun enggak apa-apa. Kita berdamai dengan penjual. Artinya jangan terlalu, sebagai pembeli jangan terlalu rewel dan menyiksa penjual. Oke. 9 menit di situ ditambah yang lain-lainnya akan 10 menit. Nah, ke 10 menit lebih. Oke, demikian guys. Nanti ada sambungannya. Nah. Zoom. Oke, ini nanti dikasih. Oke guys, ini sambungan daripada ball head hot shoe yang satu jenis lagi yang paling banyak orang beli dan saya pun telah beli. Ini kecil nih di atas, ini di bawah. Ya. Kekuatannya sangat kurang guys. Untuk menyangga lampu aja masih meletot-meletot kan gitu kan. Nah, berbeda dengan yang ini. Nah itu guys, seperti ini, ada kelihatan nggak? Nah ini sangat bagus, kuat sekali, dia bisa menyangga 3 HP sekaligus.
sekaligus nggak meletot sana meletot sini. Oke guys, rekomendasi. Terima kasih pada toko apa tadi, lupa lagi, My Store Jogja Kamera. Sukses untuk Anda, Anda sudah memberikan layanan terbaik Top Studio. Ini zoomnya jauh. Oke, jumpa lagi guys pada unboxing selanjutnya. Ini baterai pas habis lagi.